لله وشكر لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة المائدة آيات 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 6. Di sini ada kaitannya dengan bersuci. Menurut syariat, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan salat, maka cucilah ke sana nanti yang disebut wudu itu. Jadi tidak sah sholat jika tidak suci dari hadas. Untuk menghilangkan hadasnya, Allah turunkan cara-caranya. Jadi wudu itu adalah ketentuan dari Allah. Tidak ada tercampuri oleh ketentuan manusia. Dan dinyatakan suci dari hadas jika sesuai dengan ketentuan itu. Dalam keterangan lain, aku diperintah berwudu apabila hendak salat.
anggota wudhu yang dicuci dan ada yang diusap itu berdasarkan ayat ini hanya empat: wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Andaikan melakukan yang itu saja itu sudah cukup sah ya. Dan ada ulama yang mengatakan ini yang wajib. Dalam praktiknya Rasulullah itu mencuci tangan dulu sampai pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Maka hukum mencuci tangan sampai pergelangan dan menghisap berkumur-kumur menghisap air ke hidung hukumnya sunat. Karena yang wajib yang ini. Jadi andaikan langsung saja mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau pahala, ya dari tadi mencuci tangan sampai pergelangan. Mencuci ya. Karena ada juga yang berwudu bukan mencuci, ngebanyurkeun cai we karena leungeun. Ya. Mencuci piring jeung manjur piring ku cai beda. Gitu ya, mencuci. Kemudian dilihat dari hukum, karena perintah hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Apakah setiap kali hendak salat harus berwudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwudu setiap kali hendak salat walaupun belum batal. Maka yang ini hukumnya sunat. Belum batal, tapi ketika hendak salat berwudu saja. Ini hukumnya sunat. Bagi yang belum batal. Andaikan satu kali wudu untuk beberapa salat selama tidak batal, silahkan. Selama tidak batal. Bade nyobian, mangga. Di subuh nepi ka isya. Kita salat isya disakalikeun. Kemudian ada lagi wudu yang hukumnya sunat. Ketika hendak tidur. Ini hukumnya sunat walaupun masih punya wudu. Tapi hendak tidur, jika berwudu hukumnya sunat. Tapi wudu untuk tidur. Iya. Perintah Rasulullah, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu hendak salat. Dan insya Allah, Bapak Ibu, apabila sebelum tidur berwudu, wajah itu akan kelihatan ya. Ahli kecantikan ditanya, apa resepnya supaya kelihatan tetap cantik, tampan, sanes katingali ngora henteu, katingali geulis, nya geus kolot ti kajauhan mah. Jawabnya, bersihkan wajah
supaya ketika tidur pori-pori kulit itu bisa bernapas dengan leluasa. Itu kata ahli kecantikan. Nabi menyuruh berwudulah sebelum tidur. Itu. Jadi jika hendak tidur mencuci wajah tidak dapat pahala, tapi kalau berwudu dapat pahala. Nah, begitulah ya. Kedua, secara psikologis itu lain. Pami bade kulam te wudu heula tuluy we ngadua, itu lain tuh. Perasaan itu lain. Doanya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawaddu amri ilaika rogbatan wa rohbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Kata Nabi, jika engkau mati pada malam itu, engkau mati dalam fitrah. In mutta, mutta alal fitrah. Wa in asbahta, asbahta ajran. Jika kamu mati, mati dalam keadaan fitrah. Jika kamu bangun subuh, kamu bangun dengan mendapat pahala. Nah, begitu ya. Tapi tidak pun tidak apa-apa karena tidak wajib. Abdi macana da tara wudu bade monok teh melada sapopoe ge tara abdi teh wudu teh. Iya. Begitu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau hendak sholat mayit, apakah harus berwudu? Harus bersih suci dari hadas itu aja. Begitu ya, sama saja. Kemudian caranya, di sini ada perbedaan kaifiyah cara, yaitu ketika mengusap kepala. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kamu. Yang mana kepala itu? Hari ini dimaksud kepala mana? Iyanya kepala mati dia pak. Nuri sebat mastaka mah iya. Nuri sebat sirah mah. Usaplah jadi ti dia setah gitu. Tina gado ti dia. Ya. Ternyata wajah matos. Pagsilu wujuhakum tinggal sesana itu. Ya. Iya. Dumana diusap teh kepala, ari kepala panti dia kepala mah. Jadi sadayana gitu. Ternyata nu payun matos. Wajah mah dicuci tinggal sesana. Makanya prakteknya Rasulullah ti dia ditarik ke belakang, dari belakang ditarik lagi ke depan. Telunjuk masuk ke telinga, ibu jari di luar diusapkan. Begitu. Berapa kali? Mashatan wahidatan. Hanya sekali. Itu yang dimaksud sekali tadi. Margi aya anu sakedik pandina wungkul. Ieu tilu kali, ieu tilu kali gitu kan. Nah. Jika melihat dalil, caranya adalah bada bi muqaddami ra'si hatta zahaba bihima ila kofahu summa raddahuma ila al-makani ladhi bada minhu. Jadi ini tadi caranya teh, memulai dari depan kepala, tarik ke belakang, dari belakang ditarik lagi ke depan. Iya.
Nah begitulah. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah mengatakan nanti di alam mahsyar dikumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir, penuh sekali. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Dan akulah yang pertama diizinkan mengangkat kepala. Aku lihat manusia begitu banyak. Dan aku kenal umatku. Nah, ini yang menjadi heran sahabat. Anda kenal umat Anda dari mana? Karena yang disebut umat itu kan bukan kami saja yang bertemu dengan engkau. Tapi kita terus kadinakan sampai kita, sampai hari kiamat. Umat Muhammad itu kan. Kenal di mana? Mangga bayangkan. Hari jeng Abu Bakar, ma jeng Umar, ma udah panggil. Pak. Tahu. Hari jeng urang. Tama irung beda deh. Nah begitu. Kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana Anda kenal umat Anda? Rasul menjawab mengatakan, karena di wajah, tangan dan kaki ada cahaya. Itu cirinya. Bekas wudu. Karena di umatku itu ada cahaya di wajah, tangan dan kaki, bekas wudu. Nah, itu yang menjadi cirinya. Oh, itu umatku begitu. Jadi kalau ngaku umat Muhammad tapi tara wudu, tidak ada cirinya. Rasul tidak akan kenal. Ngaku umat Muhammad wudu, tapi wudunya beda dengan Nabi Muhammad. Tidak ada cirinya. Makanya mesti apik ketika berwudu itu. Ada gurun muhajjalin. Karena itu jangan tergesa-gesa. Kemudian bagaimana kalau junub, dan junub ini masuk kepada kategori hadas besar. Yang junub tidak boleh diam di masjid, bukan yang men saja. Yang junub baik perempuan maupun laki-laki, kalau belum bersuci tidak boleh diam di masjid. Jadi munaya bapak-bapak anu ngadangkeun pangawasan di teras we gitu. Ulah dipaksa wae kalebet. Ulah dipaksa wae kalebet singarti atuh. Jadi masuk kategori hadas besar. Fattoharu, maka bersucilah. Mandi, tertibnya mencuci zakar, mencuci parji, kemudian berwudu. Setelah itu dibasahilah semua anggota badan. Bagi perempuan boleh menceduk air lalu dituangkan ke kepala 3 kali lalu ratakan ke seluruh badan. Nah di sini pada dasarnya Rasulullah diutus untuk menjadi contoh bagi semua, baik laki-laki ataupun perempuan sama. Jika beda harus ada dalil yang menunjukkan bedanya. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan beda berarti sama. Nah contoh di sini ketika mandi ada ya diantaranya.
yang membedakan itu. Tapi rek KBW dianggiri silahkan. Dan berfungsi menghilangkan hadas besar. Pulang ke rumah hujan gede, jalibrug. Apakah hilang hadas besar? Kelumpang digalang kejebur ke balong. Basuh KB, apakah hilang hadas besar? Disinilah niat itu menentukan. Niatnya adalah bersuci. Hari itu mati niat bersuci tidak jadi. Karena di situ disyaratkan. Mayushtarotu fihi ta'yin falkhoto mubtilun. Apa yang disyaratkan ketentuannya lalu salah itu batal. Niat itu disyaratkan. Dan niat itu di dalam hati. Ketika diucapkan bukan niat lagi ya, terutama sudah jadi pekerjaan lisan. Saya kurang apa tuh nawa itu anrof il hadasil akbar. Itu mengesalahi niat deh itu. Biarlah masalahnya apakah itu niat atau tidak, tapi pertanyaannya apakah Nabi melakukan itu? Nabi tidak melafadkan niat itu. Tidak ada. Ya. Maka dengan mandi ini sucilah dari hadas besar. Apakah setelah mandi boleh berwudu? Apakah ada wudu setelah mandi? Mandi janabat ini ya. Mandi besar. Nabi bertanya, adakah wudu yang lebih sempurna dari mandi? Artinya tidak usah, kan sudah. Tetapi kemudian keluar air. Nah ini mah hadas kecil, lalu berwudu, silakan. Begitu ya. Satu. Wa in kuntum mardo. Dan jika kamu sakit. Saya akan urut ini karena ada yang berpemahaman kaitan dengan tayamum baru boleh tayamum kalau tidak ada air. Kalau syaratnya tayamum jika tidak ada air tidak usah disebut sakit, usah disebut sapar. Sapar atau tidak, sakit atau tidak, kalau tidak ada airnya tayamum itu. Begitu, ya. Nah, kalau sakit dan tidak bisa menggunakan air, satu, nanti langsung ke bawah, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah. Begitu. Kalau sulit atau jika menggunakan air bertambah sakitnya, jangan dipaksakan. Tayamum saja. Yang punya hadas besar, walaupun sapar, jika ada air harus mandi. Nanti ini ada kaitan hukum itu ya. Kalau hadas kecil, sedang sapar, ada air boleh tayamum. Sedang sapar, ada air. Tapi untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudu, boleh tayamum. Ada yang mengatakan, jika ada air tidak boleh. Ya untuk apa disebut sapar? Cukup saja tidak ada air, rek sapar, rek ntege, tidak ada air, mah tayamum. Gitu kan? Iya. Tapi jika punya hadas besar, selama ada air di tempat sendiri atau sapar, harus mandi bagi yang punya hadas
besar kecuali sakit. Boleh tayamum walaupun punya hadas besar. Manya cenah Ustaz gergering boga hadas gede. Jawabnya hak asasi. Yeah. Sakitnya seberat apa? Tidak ada batasan dalam Quran. Silakanlah. Sekiranya menggunakan air bertambah sakit gitu. Kunaon ibu tayamum eta tengereuna awak tadi gimana di kucihaneut. Saenya ngejawab teh. Kunaon ibu tayamum nyeta rada tengereuna awak itu tadi oge mandi ku cai haneut. Boleh tayamum? Jawabanana saenya. Kartos henteu Bu. Mun ditanya kunaon tayamum nu mawi tengereuna awak tadi ge mandi ku cai haneut. Ya, tidak ada batas. Tetapi di sini yang dimaksud adalah jika menggunakan air bertambah sakit. Atau safar, tidak ada dalil yang menetapkan batas waktu berapa lama. Nabi pernah di Mekah 19 hari salatnya qasar. Jama tidak ada batas waktu berapa hari. Ya. Yang umroh hanya 9 hari atau ada yang 12 hari. Itu disebut safar. Nah, selama safar silakan. Ya. Walaupun ada air, tetapi jika berwudu lebih baik. Jika berwudu, tidak berwudu sah gitu. Karena Nabi apabila ada air, beliau selalu berwudu. Pernah dalam perjalanan tidak dapat air, lalu mencari orang-orang itu adalah ada seorang wanita yang bawa garibah. Garibah itu wadah kulit untuk air. Lalu Nabi memasukkan jari tangannya. Keluarlah air dari sela-sela jari tangan. Masing-masing wadahan cai karena wadahna anu wudu. Nah, tapi air itu tidak habis. Air tetap sakitu. Nah, ini namanya mukjizat. Bisi badan nyobian ibu di imah kana ember sok gitu. Iya, yeah, itu mukjizat. Dan ini jadi dalil bahwa apabila ada air lebih baik berwudu, tapi tidak pun sah kan tayamum itu. Ini hanya lebih baik kalau berwudu. Ada dua sahabat dalam perjalanan. Sudah datang waktu sholat, dua-duanya tayamum. Kemudian sholat. Selesai. Berselang waktu kemudian mendapatkan air. Kata seorang sahabat, yang seorang saya akan berwudu dan sholat lagi. Yang seorang lagi mengatakan tidak, kan sudah. Tadi sudah tayamum, sudah sholat. Pulang ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi kepada yang wudu dan sholat lagi, kamu dapat dua pahala.
Sedangkan yang tidak wudu, tidak sholat lagi, kata Nabi, asobta sunnah. Kamu sesuai dengan sunnah. Pahalanya besar yang mana? Ya, begitu. Kalau yang wudu dan sholat lagi dapat dua. Jadi ketika bersama-sama tayamum dan sholat, maka si A dapat satu pahala, si B dapat satu pahala. Begitu. Ketika menemukan air, dua-duanya berijtihad. Kata si A, saya akan wudu dan sholat lagi, dapat lagi satu pahala dari ijtihadnya. B pun sama, dapat satu lagi karena sama-sama ijtihad. Saya tidak akan wudu lagi, tidak akan sholat lagi karena sudah. Jadi sudah sama-sama dapat dua. Kepada si A, Nabi mengatakan kamu dapat dua pahala. Sedangkan kepada si B, kamu sesuai dengan sunnah. Satu lagi pahala sesuai dengan sunnah. Jadi yang dapat tiga, B. Yang banyak kerja, A. Yang banyak kerja, A. Tapi dapat pahalanya, dua. Sedangkan B kerjanya sedikit lah dibanding dengan A, tapi dapat pahalanya. Nah, jadi bukan banyak, bukan jumlah, tapi sesuai tidak dengan sunnah. Ini ya. Karena itu dalam Quran surat Al-Muluk firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksaru amala. Ya, aksaru amala. Aksaru ahsanu. Ahsanu. Kalau aksaru yang paling banyak amalnya. Kalau ahsanu yang baik, yang paling baik amalnya. Bagaimana kalau diganti sajalah? Ahsanu ganti dengan aksaru. Aksaru artinya yang paling banyak. Tidak boleh masa ayat Quran diubah. Ya tapi kenapa? Dalam amal paloba-loba, lain paalus-alus. Tuh, ya. Jadi Allah tidak butuh pada jumlah dan tidak akan menilai itu. Tetapi ahsanu amala, yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah disebut uswatun. Nah begitu. Ken baik dari contohanku Rasulullah oge dah bagus. Walaupun Rasul tidak melakukan, tapi kan bagus. Masa yang bagus tidak diterima? Iya. Kalau amal berbeda dengan amal yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti berbeda dengan yang bagus. Kalau berbeda dengan yang bagus, bagus. Nah, begitu pertanyaannya. Apakah jika berbeda dengan yang bagus, bagus? Tanapi komumun bertentangan. Masa dua perkara yang bertentangan benar dua-duanya? Nah begitu ya. Karena itu sudah kita kembali saja. Jadi bukan jumlah tapi benar. Sesuai. Ya. Asoba sunnah. Jadi boleh tayamum. Cara tayamumnya, ini menepukan telapak tangan, ini yang dicontohkan oleh Rasul. Begini. Lalu mengusap punggung telapak tangan yang kanan,
lalu mengusap punggung telapak tangan yang kiri, lalu mengusap wajah, sudah saja begitu. Pengganti dari wudu. Dan mandi apabila dalam keadaan sakit. Ya. Apakah ada bacaan bismillah? Saya tidak menemukan dalilnya. Belumlah. Apakah setelah tayamum baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, saya belum menemukan dalilnya. Masa kalau mau berwudu baca bismillah, ya kan itu mau wudu, ini tayamum. Dan ibadah mesti pakai dalil. Saya belum menemukan dalilnya. Jadi kalau begitu mah tidak baca. Maknya aja nah. Itu maknya pandai sholat oke itu. Ya. Kan mau sholat juga tidak dimulai dengan bismillah. Jadi jangan menetapkan hukum dalam ta'budi dengan akal. Dalil wela. Atau kamu sudah buang air. Sudah datang dari WC buang air, kecil atau besar, itu hadas kan, batal wudunya. Maka berwudulah, ya. Tetapi jika tidak ada air, nah begitu kalau ini. Jika sudah buang air, tidak ada air untuk bersuci, berwudu, tayamum. Awalamas tumunisa atau bercampur suami istri. Nah di sini juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh, tarjamahnya menyentuh perempuan, batal. Makanya lamun mulangan dek itu eh tiluhur agragen. Ya ulah antol kade. Begitu. Karena batal wudunya. Waktu ditanya, andaikan sedang tawaf, itu kan penuh, sulit menghindari tidak bersentuhan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kalau penuh, jadi batal jika hendak salat di makom Ibrahim, karena tawaf tidak disyaratkan suci dari hadas. Nanti disyaratkan suci dari hadas untuk sholat di makom Ibrahim. Jadi pamitnya sama bapak ibu ke tawaf teh keluar angin jalan terus. Tong luak liuk. Tapi kalau hendak salat, nah di sini. Makanya saya dalam pembekalan jika batal tayamum saja di situ. Kan di tempat agak ke pinggir di belakang makom Ibrahim tayamum begitu. Keur salat di kadupa ku awewe tayamum deui. Iya. Malah anu ngajakeun weelan riweuh atuh. Nah begini. Kita perlu coba ungkap keterangan lain. Satu malam Aisyah kehilangan Rasulullah. Jadi kersare wenden. Jika na panangan itu tak aya. Lalu mencari dalam keadaan gelap. Poek, mapai-mapai gitu neng. Nah, teraba telapak kaki Rasulullah, beliau sedang sujud. Salaki masalah tahajud di mekalah ngayah. Tapi Rasul tidak menghentikan salatnya. Kalau memahami ayat ini batal wudu, Rasul berhenti salatnya.
Tapi beliau melanjutkan salat. Itu satu dalil. Jadi kalau begitu lamas tumunisate bukan sekedar menyentuh nantinya, tapi bercampur begitu. Seorang istri Rasulullah mengatakan bahwa beliau pernah mencium salah seorang istrinya lalu sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, itu dalil-dalil bahwa yang dimaksud lamastu menisa di sini bukan sekedar menyentuh tapi bercampur suami istri. Tuh dari dalil itu lebih kuat. Dari sisi bahasa, la-nya pakai alif, lam-nya. Lamastum. Lamasa menyentuh. Kalau lamasa saling menyentuh. Itu kan bahasanya tinggi. Apabila kamu saling menyentuh, begitu. Yang dimaksud campur. Lamasa menyentuh kalau pakai alif. Lamasa saling. Doroba memukul. Doroba saling memukul. Gelut itu gitu. Lamasa menyentuh kalau pakai alif. Lamasa gelut itu. Bercampur. Nah, tidak mendapatkan air, silahkan tayamum. Tapi selama ada air, ndalah mandi. Cara tayamumnya yang tadi. Kemudian Allah memberikan alasan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menjadikan sulit bagi kamu. Karena ada yang punya hadas besar, tidak dapat air, berguling-guling di pasir. Seperti berguling-gulingnya binatang. Jadi mandi junub gukesik. Lalu diberitahulah oleh Rasulullah, begini caranya. Nah, begitu ya. Walakin yuridu liyutahhirakum. Nah, di sini akal jangan ikut campur. Ketika hendak sujud, ada debu ditiup, dibersihan. Ya. Tapi ari tayamum aja dibalurkeun kena wajah. Makanya bukan akal di sini. Dalil itu. Ya. Jika sedang bepergian pakai sepatu yang menutup mata kaki, boleh ketika berwudu tidak dibuka sepatunya. Tapi yang menutup mata kaki. Boleh tidak dibuka, diusap atasnya saja. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama dengan akal, maka yang pantas diusap itu bawahnya. Kalau agama dengan akal, makanya hendaklah berpegang pada dalil. Tujuannya adalah untuk mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. La'an lakum tashkuru. Maka dengan aturan itu hendaklah bersyukur. Sudah dibentuk tim Bina Mu'alaf Center BMC. Ini tugasnya ya nasional juga. Karena masih banyak yang agama Kristen tapi gak ngerti apa. Hindu, Islam juga sama. Nah, ini kan tugas. Kemarin ya ada yang pulang dari Banten ke pinggiran Banten, Baduy apa tuh ya. Ternyata identik dengan Islam di sana. Jadi insya Allah kuat. Moal nepi ka murtad. Katanya Kristen sudah masuk sana. Dari kita coba ke sana juga. Dan insya Allah kuat katanya. Cuma syahadatnya beda sedikit. Karena Nabi Adam gitu.
Ini kan ciri tidak paham. Waktu ditanya kenapa tidak kepada Nabi Muhammad, ini laporan dari mereka. Jawabnya kan bae dah dilanceuk. Ini tugas yang harus dijalankan insya Allah. Masih banyak daerah-daerah yang Muslim tidak paham. Begitu. Dan saya juga diminta untuk ke daerah itu Pak. Argabinda apa ya? Ya. Kalau bisa cenah hadir tengok kami di sana insya Allah lah. Jadi kemungkinan saya itu ya agak sering untuk menengok di sana atau di daerah-daerah lain lah ya. Mudah-mudahan ini ada hasilnya, ada dalam kelancaran, karena ya kalau istilahnya di lapangan itu begitu tantangannya besar sekali. Tapi insya Allah ini adalah tugas bersama gitu. Dan kemarin ibu-ibu alhamdulillah sudah juga menggunakan masjid ya, yang dibangun oleh PC di Bojongsari. Itu yang hadirnya lebih dari 100 katanya. Alhamdulillah ya. Termasuk orang-orang di sana. Mudah-mudahan ini juga terus berkelanjutan ya, bisa dimanfaatkan secara bertahap. Sekitulah insyaallah ke kepain orang teraskeun deui.